Kembali lagi bersama saya, kali ini kita berada di kandang jangkrik dan mau melihat aktivitas teman-teman kita. Yuk, masuk. Nah, kali ini ada Mas Mail nih lagi memotong minum untuk jangkriknya. Kita pakai batang pohon pisang ya guys untuk minum jangkriknya. Selain batang pisang, kita juga bisa menggunakan batang pohon pepaya. Karena di Tulungagung itu populasi daun batang pisangnya banyak, jadi kita pakai batang pisang ya guys, karena murah. Kita carinya dalam bentuk gelembungan seperti ini ya. Langkah-langkahnya seperti Mas Mail ini, dipotong-potong kurang lebih 20 cm. Langsung lihat aja ya. Oke guys, jadi setelah dipotong-potong tadi, kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. Ini untuk jangkrik usia berapa ya Mas Mail? Untuk potongan batang pisang seperti ini itu untuk jangkrik usia 20 hari sampai panen. Lanjut untuk kegiatan yang lain. Jadi kegiatannya ini adalah menambah ekstra dua lapis. Orang telan ni kamera bola soy. Jadi medianya ini media bekas ya guys. Jadi ini untuk jangkrik usia 20 hari tadi ya guys, yang batang pisangnya dipotong-potong Mas Mail tadi besarnya segini. Jadi untuk jangkrik usia 20 hari itu normal ya guys, segini. Ini udah ganti kulit sebanyak 1 kali. Ini proses pemberian minumnya, yuk ikuti dia. Guys, prosesnya kita lihat masnya aja. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.